Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mirsa Story. Dalam video kali ini adalah perjalanan kami yang tersesat di perbukitan daerah Wantuk, Hong Kong, guys. Seperti apa perjalanan kami, ikuti dan tonton video saya sampai selesai ya, guys. Terima kasih. Nah, kita bisa tersesat ini gara-gara ngikutin petunjuk Google Map, guys. Dan mengikuti dua orang misterius. Dua orang itu tiba-tiba menghilang setelah kita ikuti beberapa langkah, guys. Saya lagi berada di hutan Sanipeni. Kita berada di hutan Penny Bay, guys. Ini ada buah apa nih? Coba lihat. Buah apa sih ini? Ini juga ada buah. Gak tahu, guys, ini buah apaan, guys. Ada walang kadong sama walang hijau, guys. Nih. Ada belalang, guys. Nih. Mau enggak gerak ya? Lagi makan belalang. Belalang makan belalang. Nih. Kasiannya ini. Kok masih hidup loh, Mbak? Belalang makan belalang, guys. Yang dimakan masih hidup. Kita tersesat, guys. Tersesat di hutan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa teh. Dalan kok ora iku nek ora dalan piye? Bener ndhuwur ora? Ayo, dah.
Kita sampai di daerah Wantuk, guys. Daerah Wantuk. Udah sore, guys. Tapi kita belum menemukan jalan keluar, guys. Masih muter-muter. Kita tersesat di hutan, guys. Tadinya kita mau ke danau, tapi kita salah jalan, akhirnya kita tersesat di hutan, guys. Dan sekarang kita mau nyari jalan, mau cari jalan keluarnya di mana, belum ketemu, guys. Ngeten dia. Kita tersesat di sini, di daerah Wantuk kalau nggak salah ya.